lagi di channel saya, Ira Citom. Nah, di video kali ini saya sedang berada di hutan pinus Talatala, Kabupaten Maros. Tepatnya di Dusun Talatala, Kecamatan Tumpobulu, Kabupaten Maros. Nah, kalau teman-teman yang juga pengen kesini, itu lokasinya ada di Google Map ya. Bisa langsung cari aja hutan pinus Talatala. Nah, hari ini saya akan camp lagi karena di sini ada area campnya. Dan saya juga pertama kali datang ke sini, dan uniknya seperti yang terlihat di belakang saya, pinus-pinus di hutan pinus Talatala ini sangat tinggi ya. Cukup beda dengan pohon pinus yang ada di beberapa daerah lainnya. Dan keunikan dari pohon pinus ini kurang rantingnya ya. Ranting dari pohon pinus ini agak kurang, jadi terlihat seperti gundul dan tinggi. Nah, seperti apa keseruan saya di hutan pinus Talatala? Yuk, ikuti perjalanan saya. Nginap di hutan pinus Talatala, Kabupaten Maros. Nah, saya sekarang sedang menikmati kopi hitam karena suasana di sini cukup dingin karena banyak pohon pinus, dan di sini suasananya seru sih karena masih belum terlalu banyak orang yang datang berkunjung ke sini. Dan malam minggu ini saya sama rekan saya akan nginap di sini sampai besok pagi ya, hari Minggu, dan semoga besok pagi kita dapat kabut yang bisa kita gunakan untuk berfoto seperti apa kerennya di hutan pinus Talatala, Kabupaten Maros. Nah, ikuti perjalanan saya yuk. Thank you.
Nah, di sini memang cukup identik ya pohon pinusnya, berbeda dengan pohon pinus yang ada di Kabupaten Goa nih. Di sini kalau saya lihat pohon pinus itu rata-rata tinggi teman-teman ya, sangat tinggi ke atas, menjulang ke atas, dan pohon pinusnya itu kayak gundul teman-teman. Jadi agak unik sih daripada hutan pinus di daerah Goa sana, dan itu yang menjadi salah satu khas dari hutan pinus Talatala ini. Sayangnya di hutan pinus Talatala ini sudah banyak pohon pinus yang ditebang oleh pengelola ya, dan dijadikan seperti taman untuk para pengunjung yang datang ke sini. Dan semalam waktu saya tiba di hutan pinus Talatala ini sekitar 5 atau pada asar ya, kemarin itu masih sangat kurang ya orang yang kesini, tapi pagi hari ini saya tiba-tiba kaget banyak sekali orang yang camping di sekitar sini. Nah, di sebelah sana itu ada banyak, jadi semalam mereka itu berdatangan sekitar pukul 10 malam. Mereka baru datang, padahal jalurnya ke sini itu melewati beberapa hutan yang cukup sepi dan tidak ada lampu jalan. Makanya saya tiba di sini agak sore, bukan malam, tapi mereka cukup berani untuk tiba di sini pada saat malam hari. Dan ya, depan itu ada pengelolanya sih. Jadi setiap masuk ke tempat ini kita diminta retribusi Rp5.000 per motor. Dan ya seperti inilah, di sini ada panggung teater, kemudian ada jalur masuk. Nah, mungkin di sini juga nanti akan disediakan untuk nonton layar tancap ya. Di situ ada layar dan panggung teater. Jadi ya, untuk fasilitas camping sih teman-teman harus bawa kalau misalkan pengen ke sini, seperti tenda, makanan, hamuk atau flysheet, itu harus dibawa semua teman-teman. Nesting, kompor dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk suasananya sih enak. Suhunya juga tidak terlalu dingin, dan saya akan cek juga di depan sana ada pinus yang cukup unik, benar-benar gundul teman-teman, cuma ada batang pohonnya aja ke atas. Itu saya lihat dari jauh. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari dekat ya teman-teman, yuk. Saya di hutan pinus Talatala. Nah, saya sudah camp di sini satu malam dan melihat orang-orang pada camping, tapi banyak, kebanyakan yang datang pada malam hari. Kemarin saya datang pada sore hari. Tapi seru juga. Untuk suhunya di sini tidak terlalu dingin, teman-teman. Tidak seperti di Malino ya. Kalau suhunya di subuh tadi, pagi tadi itu sekitar 19 derajat Celcius. Jadi masih lebih dingin kamar teman-teman yang menggunakan AC 16 derajat Celcius. Kalau untuk view foto sih bagus teman-teman, nanti saya akan sertakan foto-foto saya di akhir video ini. Dan di sebelah sana juga, di seberang jalan, ada pohon pinus yang kelihatan gundul, tidak memiliki
daun cukup unik untuk dijadikan spot foto. Intinya di hutan pinus tala-tala ini cukup keren dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Maros, sekitar 18-20 km saja atau 30 menit ya dari pusat kota Kabupaten Maros. Nah, buat teman-teman yang ingin mencari tempat liburan, nah hutan pinus tala-tala ini menjadi rekomendasi karena masih sangat asri, masih kurang pengunjung sih. Dan untuk akses jalannya ke sini sangat bagus karena sudah beton sampai di pintu masuk hutan pinus ini. Nah, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Na 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 na